Di pasar keuangan, Anda menghadapi kenaikan dan penurunan harga di instrumen yang diperdagangkan. Biasanya, Anda mengharapkan harga mengalami kenaikan saja. Bagaimana jika harga justru mengalami penurunan? Apakah Anda masih bisa untung? Di perdagangan forex dan komoditi, Anda bisa mendapatkan peluang keuntungan ketika harga sedang mengalami tren penurunan. Silakan Anda memperhatikan contoh trading pada instrumen Australia Dollar US Dollar yang mengalami tren penurunan dari harga 0.78320 pada tanggal 26 Februari hingga 0.77866. Dalam trading ini, trader membuka posisi jual terlebih dahulu dan akhirnya memperoleh keuntungan sebesar $454 per satu lot. Selain potensi keuntungan dua arah, Anda mendapatkan keuntungan dari fleksibilitas jam trading. Karena forex dan komoditi terbuka 24 jam dalam 5 hari kerja. Untuk memaksimalkan potensi keuntungan di forex dan komoditi, Anda bisa membuka akun di broker terbesar di Indonesia. Silahkan daftar di www.mefx.com.